Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai viewer, di video kali ini kita akan membahas tentang seorang pemuda terciduk edarkan sabu. Lagi-lagi seorang pengedar sabu-sabu berinisial MD, umur 19 tahun, kembali diciduk oleh Satres Narkoba Polres Kendari pada hari Jumat 16 April 2021. Subscribe channel ini ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, like dan komen. Semuanya itu gratis, dan akan ada video-video terbaru tiap harinya untuk Anda. Penangkapan tersangka dilakukan pada hari Selasa 13 April 2021 sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah. Di rumahnya di Jalan Laude Hadi Bypass, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 34 saset seberat kurang lebih 41,84 gram yang disembunyikan oleh tersangka di bawah kasur tempat tidurnya. Dan berdasarkan pengakuan tersangka, ia baru pertama kali mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu. Dan dari pengakuan tersangka, ia peroleh narkotika jenis sabu-sabu dengan mengatasnamakan jaringan lapas. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Kendari AKBP Didi Ervianto, didampingi Kasat Narkoba Polres Kendari AKP Andi Agusvian Pranata dalam konferensi pers di hadapan awak media di Mapolres Kendari. Rumahnya tersangka, kita amankan BP kurang lebih 41,84 gram yang rencana akan diedarkan di Kota Kendari. Jadi ini pengakuannya dia, keterangannya dia baru pertama kali melakukan transaksi ini. Jaringan apa ini? Masih sama, keterangannya selalu mengatasnamakan jaringan lapas. Namun sejauh ini kami selalu koordinasikan lapas untuk bagaimana ke depan memutus jaringan-jaringan yang ada di sana. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka akan dikenakan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 6 tahun penjara. Tersangka kita kenakan pasal 114 Undang-Undang Narkotika 35 2009. Tersangka ini pemakai juga? Iya, pemakai juga. Saat ini tersangka harus mendekam di sel tahanan Satres Narkoba Polres Kendari guna diproses lebih lanjut. Viewer Sutra Line, terima kasih sudah menyaksikan video kami hari ini. Dukung channel kami ya, caranya bagikan video ini ke kontak yang ada di HP viewer. Terima kasih sudah ikut mendukung channel kami. Dari Kompleks Blok MBD Kendari, jurnalis Sutra Line Ismar Indarsyah mengabarkan untuk Anda.